tak ada komputer. Fikiran dia tumpu pada satu satu itu saja. Dan kekuatan ingatan tu ada. Mereka yang ahli dalam ilmu ni mengkaji sehingga tahu hadis ni lemah. Sebabnya tarikh beranak antara yang meriwayatkan dengan yang diterima dengan tarikh mati putus. Macam mana dia bertemu, dia dilahirkan tahun 140 Hijrah, kawan ni mati 139. Tak jumpa. Putus dia punya riwayat, hadis ni lemah. Siapa begitu? Tahun berapa, tahun berapa? Saya percaya Kasih Ahmad tak tahu hal-hal ini. Dia tak tahu hal-hal ini. Untuk maklumat, almarhum Ustaz Fadhil didatangi oleh Kasih Ahmad. Datang jumpa Ustaz Fadhil, almarhum. Dia beritahu kepada saya. Dan akhir-akhirnya, dia mengatakan dia tak petikai hadis ini. Cuma ada hadis-hadis yang dia tak boleh terima. Itu pula. Adakah dia tahu ilmu hadis? Dia nak tolak hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari ini dia hafal ratus-ratus ribu hadis yang dimasuk ke dalam kitab sahih dia tak sampai itu. Dipilih-pilihnya. 6,000 saja. Walaupun dia hafal ratus ribu. 6,000 hadis ni tiap-tiap satu hadis yang dia nak riwayat itu Imam Bukhari sembahyang istikharah. Sembahyang istikharah, sembahyang dua rakaat. Hadis ni boleh masuk dah, masuk. 6,000 nak 12 rakaat dia sembahyang istikharah untuk memasukkan hadis dalam sahih dia. Dia tak tahu yang ini semua. Puan-puan anti hadis ni tak tahu. Tak perlu saya panjanglah. Ini beberapa kejahilan yang kita kena sedar berlakunya kejahilan. Apalagi dalam ekonomi Islam, dalam politik Islam, undang-undang antarabangsa Islam. Ini lebih tak tahu lagi lah. Dalam Islam ada undang-undang antarabangsa. Ada undang-undang perlembagaan, semua ada dalam Islam ini. Oleh kerana dia ilmu dia sikit sangat, maka sebab dari itulah yang jahil perlu diilmukan. Yang jahil murakab ni dia kena sedar bahawa dia tu jahil. Jahil. Kalau dia tak sedar dia jahil bercakap juga. Umpamanya orang Somalia mengaji sekolah menengah Somalia cakap tentang angkasa lepas. Kalau orang mengaji di NASA dekat Nunu cakap tentang angkasa lepas, mana siapa? Berdebat antara orang yang lulus sekolah menengah di Somalia dengan seorang saintis di NASA. Berdebat tentang angkasa lepas. Kita nak pakai yang mana? Doktor hayawan berdebat dengan pakar jantung, berkenaan jantung. Nak pakai yang mana? Ini tak kena dengan ilmu dia. Ini kita kena faham. Ini perkara yang berlaku, kita kena sedar dan kita kena betul-betulkan. Banyak kalangan mereka ni bukan sahaja di Malaysia ni, di luar Malaysia ni yang bertaubat, yang sedar balik pada Islam, balik semula. Ada kalangan mereka yang sampai mati tak bertaubat, tak perlu sebut nama lah. Ada yang bertaubat dengan syarat kita berhujah. Yang engkau ni kena berhujah dengan dia, berhujah, berdebat, lawan dengan dia. Di antaranya Abu Hanifah sebagai contoh. Abu Hanifah berdebat dengan Imam Al-Baqir. Al-Baqir ni ialah imam dalam mazhab Syiah. Dia tolak qiyas. Qiyas dia tolak. Sumber hukum Islam, Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas. Qiyas dia tolak. Qiyas ni dalam perkara yang tidak ada nas. Dadah tak ada dalam Quran. Adakah dadah tu halal? Mesti diqiyaskan kepada arak yang memabukkan, yang mengkhayalkan. Sebabnya bukan zat arak itu, sebab dia memabukkan, mengkhayalkan. Maka bahan dadah yang ada sebab yang sama, dia pakai qiyas. Dia nama qiyas. Tetapi mazhab Syiah menolak qiyas. Abu Hanifah pergi ke Madinah ziarah Muhammad Al-Baqir, Imam Itsna Asyariyah. Al-Baqir kata, engkau lah yang menolak hadis datuk saya. Dia ni cucu Nabi Ahlul Bait. Menolak hadis datuk saya. Kata Abu Hanifah, makanak wa ana fi makani. Awak duduk di situ, saya duduk di sini. Dia hormat pada orang tua ni kerana ahli baik. Abu Hanifah dia tinggal di Iraq. Iraq ni ialah kawasan yang banyak masalah-masalah baru yang tidak ada nas. Al-Baqir tinggal di Madinah. Madinah terkongkong dengan masalah tempatan. Ini dia. Abu Hanifah tanya, awak kata saya pakai akal. Baik,
Saya nak tanya, mana lebih kuat antara lelaki dan perempuan? Al-Baqi kata, mana lebih lemah lelaki dengan perempuan? Kata Al-Baqi, perempuan lebih lemah. Bagaimana hukum pesaka? Pesaka lelaki sekali ganda. Itu mengikut nah Quran. Abu Hanifah kata, saya pun pakai Quran. Kalau saya pakai akal, saya akan kata perempuan lebih banyak pada lelaki sebab dia lemah. Quran mengatakan lelaki sekali ganda kerana hikmah yang diketahui oleh Allah Ta'ala. Puan-puan Islam liberal tolak hukum ini. Dia tak tahu di mana orang lelaki mesti jaga adik perempuan dia, kakak perempuan dia, keluarga perempuan dia. Yang perempuan ada suami bagi nafkah dekat dia. Oleh kerana itu Islam kata sekali ganda. Soalan yang kedua, kata Abu Hanifah, saya nak tanya, mana lebih afdal sembahyang dengan puasa? Kata Al-Bakhir, sembahyang lebih afdal. Saya pun kata begitu. Kalau saya kata puasa lebih afdal, perempuan yang tidak puasa kerana kedatangan haid tak payah khadar. Kalau tinggal sembahyang baru khadar kerana sembahyang lebih afdal. Saya mengatakan yang tinggal puasa kena qadar, yang tinggal sembahyang tak payah qadar. Ini nas yang diajar oleh Nabi SAW. Saya nak tanya, mana lebih najis, darah dengan air kencing? Air kencing. Kata Al-Baqir, air kencing lebih najis. Kalau air kencing lebih najis, mengapa orang kencing tak mandi wajib? Orang perempuan keluar darah kena mandi wajib. Kalau saya pakai akal, saya akan kata orang kencing mandi wajib. Tiap-tiap kali kencing, kena mandi wajib. Lalu Al-Baqir bangun memeluk Abu Hanifah, menghormati ilmunya. Ini dia budaya ilmu yang diamalkan dulu. Jadi masalahnya, yang ikut Syiah, yang ikut apa-apa ni tak mengaji, tak belajar. Ni kena faham ini. Hujah dengan ilmu, ilmu dengan ilmu yang kita kena faham. Kemudian tentang Islam liberal, saya dah terang sikit sebanyak. Kan ini tahu hikmah hukum syarak ni. Banyak hukum-hukum syarak ni yang kita tak tahu hikmah, malaikat Allah yang tahu. Contohnya daging babi. Mengapa Islam diharamkan daging babi? Hari ini kajian secara saintifik mendapati daging babi ini mudarat. Ada kuman yang tak boleh mati walaupun dengan kepanasan yang setinggi-tingginya dimasak. Mana Nabi tahu? Mana Nabi tahu ini semua? Ini adalah ilmu daripada Allah. Termasuklah hukum-hukum yang lain. Jadi dengan Islam liberal ni kita kena berhujah dengan dia. Ha, kena berhujah. Yang jadi masalahnya kita ajak dia berhujah, dia tak mau datang. Ini masalahnya. Pernah dulu masa kita dalam besyo hudud di Kelantan Terengganu, kita ajak rombongan ni berdialog dengan kita. Tapi tak datang. Ini jadi masalah. Dia tulis dalam surat khabar saja. Kemudian tentang masalah penagih dadah. Nabi dulu dia terima semua. Orang alim, ahli kitab, Nabi terima. Orang yang paling jahil, Nabi terima. Nabi terima semua, dakwah. Ajak dia masuk Islam, tak alam. Pernah seorang datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, saya minta nak masuk Islam. Syaratnya, halalkan kepada saya berzina. Lalu sahabat-sahabat nak tangkap, nak pukul. Nabi kata, jangan. Panggil dia datang. Nabi tanya dia, adakah awak redha berzina, orang berzina dengan isterimu? Dia kata, tidak. Awak redha berzina dengan anakmu? Tidak. Redha berzina dengan adik-beradikmu? Tidak. Berzina dengan ibumu? Tidak. Macam mana? Ha? Giliranmu tidak, orang lain tak apa. Di sini perlu dia sedari, manusia perlu hidup bermasyarakat. Manusia tak boleh hidup seorang. Kalau hidup seorang, tak boleh hidup manusia ni. Mesti bermasyarakat. Baju yang kita pakai ni ada tukang jahit, ada tukang tenun, ada tukang tatang kapas, ada lombong besi yang lombong besi buat cangkul. Baju yang kita pakai ni melibatkan berbagai-bagai manusia. Dengan sebab itu kita tak boleh ke kita orang saja, mesti mendatangkan manfaat pada kita, manfaat pada orang lain. Tak mudarat pada kita, tak mudarat pada orang lain. Inilah halal haram yang ada dalam Islam. Jadi kalangan dadah ni perlu diberitahu pada dia. Hikmah dadah ni merosakkan akal, merosakkan kesihatan. Kena budayakan dia, kena ilmukan dia.
Memang kita sedar, termasuk yang dadah-dadah ni sayang pada Islam. Dia dadah tapi sayang pada Islam. Apa nak kawan kita tahu kat saya, berlaku dekat kawasan saya, jumpa dengan budak muda-muda yang dadah ni tak kuasa pula isap dadah. Pergi lari tinggal motosikal. Motosikal tu ada stiker gambar saya kat motosikal. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini masa kita merentuh Terengganu dulu, kita tangkap Ayah Pin. Ayah Pin yang bawa ilmu salah tu, yang kata Tuhan di langit, kita tangkap. Kita tangkap, pulih kurun dalam lokap. Bila pulih kurun dalam lokap, pulih memaklumkan kepada saya, Ayah Pin yang sesat ni ajak budak dadah ni ikut dia. Ajak budak dadah ikut dia. Budak dadah ni lawan dia. Tumbuk dia, hentam dia. Itu. Ini. Kita kena kesian kepada budak dadah ni, selamatkan dia. Cumanya kita kena sedar, pendekatan yang diambil oleh kerajaan tak cukup. Tadi ada soalan tadi. Mesti dengan hujah, bagaimana dengan undang-undang? Tak cukup dengan hujah, undang-undang kena ada. Undang-undang kena ada. Undang-undang yang mendidik. Undang-undang yang mengajar. Undang-undang yang ada pada hari ini tidak mendidik. Kerana ajaran salah, jinayah, maksiat adalah penyakit. Penyakit ni macam-macam ubat dia. Ada ubat yang manis. Ada orang tu dia tak boleh makan ubat, kena manis, letakkan manis, letakkan pisang dalam ubat tu. Baru dia makan ubat. Ada orang tu ubat pahit pun tak apa, bagi ubat pahit. Dia. Ada orang tu bagi ubat dia tak mau, manis pun dia tak mau, kena ambil tali, ikat dengan tali dia. Kena ajar begitu. Inilah dia. Bila pendidikan ilmu tak berjaya, maka tindakan undang-undang. Undang-undang kena ada. Dan sebab itulah kemungkaran dicegah dengan lidah, dengan tangan, dengan lidah, dan benci dalam hati. Ini diatur oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dakwah orang asli kena pandai. Orang asli dulu tempat negeri saya tu, dia kata orang pergi dakwah kat dia. Dia kata, "Cik, ke makan buah. Saya makan ke, ke makan buah. Cik makan ayam, ayam makan tai." Ha, nak jawab macam mana? Ha. Hasil dia jawab. Ha. Dia tak tahu, menulis pun tak tahu. Ha. Ini kita kena tahulah nak hujahkan dia. Hujahkan dia. Awak minum susu ibu awak. Ibu awak bersih, boleh makan dengan ibu kita? Tak boleh. Tak boleh, ada tempat dia. Hari ini kajian secara saintifik mengatakan bahawa punca penyakit AIDS ialah daripada kera di Afrika. Ini dia. Ini hikmat mengapa Islam mengharamkan. Jadi pendakwah kena tahu hal yang macam ini. Cara nak dakwah tu mesti ada tahap. Bila Nabi suruh Mu'ad bin Jabal berdakwah di Yaman. "Wahai Mu'ad, engkau pergi ke Yaman. Bila di Yaman, engkau jumpa golongan ahli kitab. Mula-mula ajak dia mengucap dua kalimah syahadah. Dia masuk Islam. Setelah dia mengucap dua kalimah syahadah, beritahu dia Tuhan wajibkan sembahyang lima waktu. Setelah dia sembahyang lima waktu, beritahu pada dia Tuhan wajibkan zakat kepada orang kaya. Jangan buat zalim," Nabi kata. Walaupun dia tak masuk Islam, jangan buat zalim. Doa orang yang kena zalim, diperkenankan oleh Allah. Ini cara dakwah. Mula-mula suruh masuk Islam. Lepas tu sembahyang lima waktu. Jangan start-start dakwah kalau awak masuk Islam kena bersunat, kena berkhutan. Awak masuk Islam kena sembahyang tahajud. Pukul 3 pagi kena bangun. Sembahyang lima waktu, sembahyang duha lagi. Mampu tak masuk Islam? Kalau macam tu. Ini pendekatan dakwah tu kena ada. Kita kena faham. Itu kena kebijaksanaan kita dengan orang asli. Saya rasa saya sudah terjawab semua soalan-soalan itu. Tentang ini, pelajar-pelajar kita yang balik daripada luar negeri. Bila balik, tak berlagu, tak sesuai dengan masyarakat di kampung. Kita kena sedar masyarakat kampung kita ni dia tak ikut perkembangan ilmu. Kepada dia, mazhab Syafi'i saja. Pernah, dia Terengganu dalam tahun 60-an, saya masih ingat lagi, ada orang pejabat agama interview. Interview nak pilih jadi imam masjid, imam kampung lah. Dia tanya orang kampung tu, "Nabi Muhammad mazhab apa?" Dia kata, "Nabi Muhammad mazhab Syafi'i."
Islam dia sekarang itu saja. Dia tak tahu dah mazhab lain. Mazhab salaf, mazhab khalafnya, mazhab-mazhab ini, apa lagi mazhab Sufyan ats-Tsauri, mazhab Umar bin Aziz, dia tak tahu. Ini menyebabkan bermasalah kalangan ustaz-ustaz kita yang balik di luar. Kerana itu Nabi kata khatibin nas ala qadri uqulihim, bercakap dengan orang mengikut akal mereka. Kadang-kadang timbulkan masalah khilaf, ya, jangan timbul masalah khilaf, masalah berbeza. Dulu pernah tahun 60-an dulu, 50-an, kaum tua kaum muda berlawan. Yang kaum tua ni pakai mazhab, kaum muda tak pakai mazhab. Kaum tua kata beduk bid'ah, beduk-beduk tu, beduk tu bid'ah. Kaum muda kata, kaum tua kata tidak, beduk boleh pakai. Akhirnya yang kaum muda ni curi beduk, beranyuk ke laut. Negeri orang putih mengata, duk bahas pasal beduk. Saya masih ingat lagi di Kedah di utara, Ustaz Bakar Hamzah almarhum, tok guru kita dengan kaum muda dalam banyak dia berlaku, kaum tua pada kaum muda bahas pasal bewok boleh makan ke tidak. Bewok, yang kaum muda kata bewok sama dengan dhab, boleh makan. Ini kata dak, bewok haram, dia makan-makan. Bahas pasal bewok. Ini kata boleh, kata tak boleh. Ini adalah yang kaum muda-muda ni, pasal dhab boleh makan. Beritahu orang kamu dhab boleh makan. Berkelahi. Akhirnya Ustaz Bakar Hamzah kata, tak usah bahas lah pasal bewok, ikan temenung banyak lagi, tak habis nak makan ikan temenung. Itu dia. Jadi inilah, jadi ustaz-ustaz kita pun kena faham. Ustaz-ustaz yang balik itu kena faham sejauh mana pemikiran orang kampung dia. Jangan bawa masalah-masalah baru yang menyulitkan jadi masalah, masalah-masalah khilaf ini. Jadi kita nak mengajar mesti mengikut qada orang yang kita ajar dia. Sekian, terima kasih. Wallahualam. Terima kasih Tuan Presiden. Soalan yang satu, Zuhaibi daripada Syah Alam bertanya tentang peranan PAS dalam menangani saudara saudara baru. Baik, layanan dakwah kita menggunakan civil society, NGO-NGO kita tuan-tuan sekalian, termasuk Pusat Dakwah Serantau ataupun PDS, Cikgu Hussein Ismail, salah seorang AJK kami tuan-tuan sekalian. Kita ada Pusat Dakwah Serantau juga, antara NGO-NGO kita yang aktif berdakwah, Yayasan Amal Malaysia, Muslim Care Malaysia tuan-tuan, ni program aktivis Muslim Care yang mereka masuk kampung-kampung orang asli. Mereka pergi berdakwah ke Borneo pada minggu ini, contoh ke Long Busang, di Kapit Sarawak, berbalik daripada kampung Pulau Sayak, orang asli di Besut Terengganu, ke pulau-pulau dan sebagainya. Ini dilaksanakan oleh NGO-NGO kita ataupun jaringan sivil. Yang kedua, dengan pengkalan kuasa yang kita ada. Contoh tuan-tuan, kalau kita lihat kajian-kajian tesis PhD Dr. Badli Hisham Muhammad Nasir, sekarang Ketua Jabatan Dakwah UKM, dan tesis PhD Birmingham University tuan-tuan, memperakui bahawa PAS ini terlibat banyak dengan gerak kerja dakwah. Gerak kerja dakwah termasuk dakwah pada orang bukan Islam, orang asli tuan-tuan. Kerajaan Kelantan sebagai contoh telah berjaya mengislamkan ribuan orang asli Kelantan tuan-tuan sekalian, orang asli termasuk di Post Brook dan sebagainya, Loji dan sebagainya. Ini peranan PAS buat dalam bidang dakwah kepada saudara baru dan juga kepada orang-orang bukan Islam termasuk orang asli Sabah dan Sarawak. Jadi tuan-tuan, kita pergi ke penghujung slot yang ketiga tuan-tuan, iaitu sesi penggulungan daripada ahli panel kita. Saya beri masa 5 minit kepada Dr. Fauzi Daman, 5 minit kepada Dr. Abdul Aziz Nafi dan Tuan Guru Presiden, 7 minit untuk menggulung wacana pemantapan akidah sila 1. Sebelum itu saya beritahu tuan-tuan, saya bagi pihak panitia memohon maaf. Saya buka handphone tadi ada 53 soalan. Makna tuan-tuan kena ada wacana sila kedua. Setuju tak setuju? Setuju. Insya-Allah Yang Berhormat Iskandar Samad telah menawarkan untuk Kelas Selangor, setiap tempat di Palma Inn, Ampang. Jadi bulan April kita buat siri kedua untuk dijawab lagi soalan berkaitan dengan akidah insya-Allah. Saya persilakan Fadil Dr. Fauzi Daman. Silakan. Okey, dalam masa 5 minit. Iyalah, tuan-tuan puan-puan. Apa pun kita boleh setujulah. Akar kekuatan kita ialah ilmu itu. Ya. Sebab itulah Imam Syafi'i rahmatullahi alaih pernah menyebut, siapa yang mahu dunia dengan ilmu, nak akhirat dengan ilmu, nak dua-dua sekalipun dengan ilmu. Kalau tak ilmu, fakhilu syai la yu'ti. Dia tak boleh bagi apa-apa. Sebab itulah kita pun heran bila ada satu kumpulan baru ni pegang dekat menelekat akad tinggi-tinggi, tulis besar-besar. Dia tulis apa?
we are all Allah children. Saya pun tengok balik dalam surah Al-Maidah ayat 18. Allah Taala kata, qalatil yahud wan nasara nahnu abnaullah wa ahibba'u. Apa beza? Orang Melayu dekat sini kata we are all Allah sons, Allah children. Allah Taala kata, Yahudi Nasrani kata kami anak Allah. Ini bukan pelanduk dua serupa, memang pelanduk serupa tuan-tuan. Ya. Kenapa jadi macam tu? Puncanya ilmu. Nah itu Komanggo punyalah ya. Ya fahamlah. Saya pun tak tahu siapa Komanggo ni. Agak-agak tidak komando ya. Saya di akhir ni saya nak cuba kongsi dengan tuan-tuan mengenai bahaya anti hadis ni. Yang pertama bahayanya dia cuba nak asingkan sebahagian besar daripada sumber agama itu asing, tak boleh pakai. Nanti cukup bahaya. Very very dangerous. Ya. Bila cuba nak mengasingkan as-sunnah sebagai satu sumber yang besar dalam agama. Apa kata kalau sebahagian daripada agama itu dah hilang? Masya-Allah. Lepas tu kalau cek balik dalam riwayat hadis pula, dia orang cukup jealous dengan Sayyidina Abu Hurairah. Dia kata Abu Hurairah ni lemah, tak boleh pakai. Nak tolak pula hadis Abu Hurairah pula. Sedangkan berapa banyak hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Ha, tengok satu cara. Ini perancangan yang cukup rapi yang disusun oleh mereka. Kita sendiri kadang-kadang tak sedar. Ya? Allah Ta'ala sendiri sebenarnya menjelaskan bahaya bagi mereka-mereka yang ni. Ya? Tapi walaupun kata dia ikut Quran, tapi macam mana dia boleh tak faham Al-Quran yang dia ikut. Ya? Kita memang faham pasal kita ikut Al-Quran. Dalam surah An-Nisa ayat 150 hingga 51 di mana Allah Taala membezakan, Allah Taala menjelaskan ada satu kalangan alladzina yufarriquna bainallahi wa rasulih. Ada satu kalangan yang cuba nak asingkan Allah dan dengan rasul. Apa hujung ayat tu? Allah Taala kata ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka ni sebenarnya kufur. Pure. Ha, tengok. Orang cuba nak asing Allah dengan Rasul. Sama juga nak asing Al-Quran dengan hadis. Itu dah disebut dalam surah An-Nisa ayat 151, ayat 150-151. Kemudian kalau kita tengok balik dalam satu ayat lain, Allah Taala kata, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri." Kena kamu sedarkan, kena ingatkan mereka-mereka yang menyalahi perintahnya. Perintah Rasul maksudnya. Mereka-mereka yang cuba nak menyalahi perintah Rasul, apa hasilnya? Antusibahum fitnah. Mereka akan ditimpa dengan fitnah. Au tusibuhum azabun alim. Mereka akan ditimpa dengan azab yang pedih. Siapa kata? Allah Ta'ala kata. Sesiapa yang menyalahi Rasul, dia akan ditimpa bala. Tengok. Quran kata, bukan Nabi kata. Jadi ikut Quran macam mana? Dua. Yang ketiga, bila Allah Ta'ala kata dalam surah Ali Imran, firman yang dalam surah dalam Ali Imran 32, ini biasa kita dengar ni, Kul ati'ullaha war rasul. Katakanlah, ta'ala kamu kepada Allah dan Rasul. Fa'in tawallau. Kalau kamu berpaling, apa jadi? Fa'inna Allah la yuhibbul kafirin. Allah Ta'ala kata, dia tak suka dengan orang-orang kafir. Siapa yang berpaling daripada Allah, berpaling daripada Rasul, kufur. Al-Quran kata, bukan Nabi kata. Tuan, ini nas-nas yang cukup jelas ya. Tapi iyalah, boleh jadi baca pun yang tafsir Suhali je, ini yang masalahnya. Bahasa Arab ni tahu sajalah Tuan Sri, Datuk Seri Tuan Guru kekanda saya Dr. Aziz yang lama dengan bahasa Arab. Satu perkataan tu kadang-kadang ada 4-5 makna. Masa saya pergi umrah baru ni dalam bulan Januari, jumpa dengan kawan-kawan di sana. Dia kata ada satu kumpulan orang Melayu juga, orang Melayu pun bergerak onar juga kat sana ya. Bila kami pergi ziarah ke tempat dia, dia tak nak sembahyang dengan kami. Jadi kita sembahyang asing-asing lah. Dia sembahyang puak dia, kita sembahyang puak kita, kata dia. Tengok-tengok bila dia sembahyang, sujudnya dalam keadaan belunjur macam tu ya. Belunjur panjang tubuh dia, Masya Allah. Ujung sana, kita kan sujud biasa je ikut badan, dia tak hulur ke depan lagi. Dia orang tanya, kenapa sujud macam tu? Orang dia kata, kami tahu Nabi itu biasanya bila sujud, tulah sujud. Sujud dia panjang. Ha, kan? Betul ke tu? Dalam masa yang sama dia tak faham, tul tu maksudnya lama. Beza tuan-tuan. Antara sujud lama dengan sujud panjang. Dia orang menjul-bulunjur macam tuan dia dah tuan-tuan. Itu baru perkataan tul, baru banyak lagi perkataan Al-Quran tu, tuan-tuan.
Ini masalah ya. Siapa kumpulan tu? Lepas ni kita cerita pasal ada siaran langsung, saya tak berani nak sebut nanti aku nak. Tuan-tuan ya. Dan yang terakhir, kalau kita tengok balik dalam suratul Ahzab ayat 36, Allah Taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin iza qadallahu wa rasuluhu an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Apa ujung ayatnya? "Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida." Cuf. Siapa-siapa yang apabila Nabi dah putus dah, perintah dah, tak ada pilihan, tak ada alternatif. Siapa-siapa yang tak terima, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Orang ni sesat jauh-jauh, sejauh-jauhnya. Ini statement-statement yang sengaja saya pilih bersumberkan daripada Quran. Tak ambil satu hadis pun. Tapi bukanlah saya anti hadis lah. Takut-takut orang yang sangat sayang sangat dengan Quran, lebih sayang daripada kita ni, cek baliklah. Ini ayat-ayat yang sebenarnya perlu mereka telaah balik dan perlu muhasabah balik. Sebab itulah makanya saya sekali lagi di akhirnya menyebut kata-kata seorang tokoh besar, Imam Mujtahid dalam tradisi Islam. Nak elok nak baik kita ni tak ada cara lain. Lam yaslu akhiri hazil ummah, tidak akan jadi baik generasi yang awal, yang terakhir dari generasi umat Muhammad ini, illa bima salaha biha awwaluha, kecuali dengan apa yang sudah baik generasi dulu mereka. Kalau dulu hebat, nak jadi hebat macam dulu, kena ikut bagaimana mereka jadi hebat. Tidak ada pilihan. Wallahu a'lam. Sila doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak sebut tentang ungkapan daripada Syahid Hasan Banna. Antara kata-kata dia kata, "Inna hadhihi al-ummati ila khair walakin ad-da'fa fi qiyadatiha. Inna hadhihi al-ummati ila khair walakin ad-da'fa fi qiyadatiha." Jadi orang ramai ni yang ikut-ikut ni penyokong dia nak menuju kebaikan, cuma lemah pada pimpinan. Antara pengikut penyokong dengan pimpinan, betul pimpinan dulu. Mesti pimpinan memiliki kejelasan akidah. Kalau pimpinan mesti kabur akidah lingkup, kosak habis. Sebab itu saya tegas tadi, bila bincang-bincang tentang masalah itu, timur tadi, ada pernah berlaku, Nabi Muhammad semasa bangun, dia sujud, nak bangun, nak berdiri, kal'a, yang jatuh tu huruf tu jim nun ke zai. Jadi ada ulama hadis halus pemahaman dia, takal ajin. Lepas tu bila nak bangun dari sujud tu, nak bangun dia tekan macam penumbuk tu, seperti mana kita uli tepung. Jadi yang gugur huruf tu ialah zai, bukan nun. Mai seorang lagi dia tak Zai kal ajiz. Nabi masa hayat baginda yang akhir, bangun nak bangun berdiri tu macam orang tua, bangun tangan dulu. Jadi nak takwil tu orang ahli dia. Kalau tidak, al mu'min kaf yasir qaf kafa ta nun hajai uta mu'min tu ki suqutnin. Seperti mana? Ragai di kapal. Yang betul, al-mu'minu kayyizun fatinun. Boleh pun buat gila. Orang mu'min tu macam gedung, macam bekai di kapal. Kena-kena apa? Nak takwil tu, mesti yang musawir, yang sesuai. Ahli yang tahu. Dia bagi macam ada-ada, ikut habis. Nak semayang macam mana? Sujud dulu kan, berdiri dulu. Oh tak boleh. Sebab tu saya kata bahawa Nabi sebut sepatah, "Sallu kama ra'aitumu nusali." Nabi tunjuk. "Ba haji, khuzu anni manasikum." Dia tunjuk macam nak rukuh, macam nak tawaf. Bukan buat siri. Ya kena tu, kalau tidak ada panduan, hadis kita buang. Oh tak boleh. Wallahualam. Jadi ini pahaman ni, ini berakhir kufur. Kata dal mudil. Kepiak. Wallahualam. InsyaAllah Tuan Guru Presiden akan juga menjawab satu soalan yang tertinggal berkaitan segelintir golongan habaib yang bertembung dengan gerakan Islam. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, saya gulung dengan firman Allah Ta'ala,
Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina amala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqim lahum yawmal qiyamati wazna dhalika jazaohum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Maksudnya, wahai Muhammad, sukakah aku nak beritahu kepada kamu orang yang paling rugi amalannya dalam kehidupan dunia, orang yang buat kerja dalam masa hidup dunia dia anggap dia buat tu baik, betul, tiba-tiba sesat, tak baik, dia anggap baik. Mereka itulah orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka. Pakai guna akal, guna akal, maka terhapuslah amalan mereka. Amalan mereka tidak ada nilai timbangan amal soleh pada hari kiamat kelak. Balasan mereka adalah ke jahanam. Dan sebab mereka mempermainkan Rasul, mempermainkan ayat-ayat Tuhan. Perkara syariat, kita berkhilaf diizinkan, tak apa. Itu pun kalau kita tahu salah, jangan ikut yang salah. Perkara akidah, kalau salah sangat bahaya. Jangan cuba-cuba akidah ni. Nak cuba tengok akidah ni, nak cuba akidah ni tak boleh. Ini bahaya. Kerana akidah ni kalau silap, membatalkan amalan-amalan kita. Dan sebab itu kita balik pada hadis yang Al-Fadhil Dr. Abdul Aziz Hanafi baca tadi. Nabi kata, umat aku berpecah kepada 73 puak. Semua dalam neraka, malaikat satu. Yang satu itu ialah mak mereka yang ikut ajaran aku dan ajaran sahabat-sahabat aku. Dan orang yang ikut sahabat. Nabi sudah mati, sudah wafat. Tetapi agama Islam tidak mati. Agama Islam tetap dipelihara oleh Allah sehingga hari kiamat. Ada manusia yang kata gerakan Islam yang lahir ini tak ikut sunnah. Manusia ni tak faham sunnah alam, tak faham sunnah perjalanan Islam. Di zaman tidak ada Nabi dan Rasul lagi, yang mengambil alih kerja Nabi ialah kumpulan Islam, jamaah Islam. Jamaah Islam yang telah dinyatakan ciri-ciri dan sifat-sifatnya di dalam Al-Quranul Karim, yang Nabi namakan Jamaatul Muslimin, kumpulan orang Islam. Yang Nabi namakan Taifah, kumpulan orang Islam. Yang Nabi namakan kumpulan jamaah orang Islam, kaum orang Islam. Namalah apa-apa pun, parti ke apa ke, tapi kumpulan orang Islam. Sifatnya ditunjuk oleh Quran. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada kalangan kamu yang berdakwah kepada kebajikan, al-khair. Al-khair itu mengikut ulama-ulama tafsir di kalangan sahabat tabi'in, dan kemudian ialah seluruh ajaran Islam yang berkait dengan akidah, syariat, akhlak, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, politik, ekonomi, semua yang ada dalam Islam itu al-khair. Jangan ambil separuh-separuh saja. Yang kedua, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran sehingga mampu mendirikan negara yang berdaulat. Ini dilakukan oleh sunnah Nabi SAW. Nabi tak terus duduk di Madinah, Nabi berhijrah. Tak terus di Mekah, berhijrah ke Madinah. Untuk apa ke Madinah? Untuk mendirikan negara yang berdaulat, mengadakan perjanjian dengan orang kafir. Ada orang kafir yang diajak bertahaluh dalam negara itu, tunduk di bawah pemerintahan Islam, tak paksa mereka. Semua diajak oleh Nabi SAW. Perlu dipahami, di sana ada perkara yang wujud zaman Nabi, ada perkara yang tak ada zaman Nabi, timbul zaman sekarang. Macam mana nak buat? Nabi kata al-hikmatu dhallatul mu'min fa anna wajadaha fa wahaqqa biha. Kebijaksanaan, kepunyaan orang beriman, di mana saja dijumpa dia mesti ambil. Sama ada kebijaksanaan itu dengan kehadiran kita sendiri,
atau kebijaksanaan itu kajian kaum lain yang tak bercanggah dengan syariat. Bila Nabi nak tulis surat kepada raja-raja kuasa besar dunia dan raja-raja di bawah naungannya, setelah sahabat tulis surat, surat itu nak dihantar, seorang sahabat kata, ya Rasulullah, raja-raja ni dia tidak akan terima surat kalau tak ada khatam, tak ada rubber stamp. Sekarang ni letihi surat rasmi. Lalu Nabi suruh buat khatam, Muhammad Rasulullah, dia buat khatam. Dia letak letihi hari ini ataupun dia letak lambangnya, tanda rasmi surat itu. Ini bukan daripada Islam tapi Nabi terima. Zaman Nabi, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Umar, bila duit sudah banyak, balik daripada Parsi yang baru dibuka oleh Islam, Iraq dan Parsi, Abu Hurairah balik. Sayyidina Umar tanya, berapa banyak awak buat balik duit? Abu Hurairah kata, 1,000 dinar, 1,000 dinar, 1,000 dinar, 1,000 dinar, 1,000 dinar, 100,000 dinar, 100,000 dinar, 100,000 dinar. Dia tahu 100,000 je. Juta-juta dia tak tahu. Sayyidina Umar kata, balik tidur. Pagi besok datang. Datang pagi besok. Dia tanya, apa awak buat balik? 100,000 dinar, 100,000 dinar. Ingatan dia kuat Abu Hurairah ni. Dah nak buat macam mana? Sayyidina Umar kata, macam mana banyak sangat duit ni? Kita nak pakai timbang ke nak pakai bilang? Lalu sahabat kata, wahai Amirul Mukminin, di negara Parsi dan Rom, mereka buat buku, buku keke, catit dalam buku ini berapa jumlah semuanya, dan mereka letakkan grade pegawai-pegawai yang bertugas. Zaman Nabi, zaman Abu Bakar, sama gaji. Gaji ketua pejabat dengan kerani sama. Gaji hakim dengan penulis sama. Zaman Nabi. Itu zaman awal Islam. Bila Sayyidina Umar melihat pentadbiran Parsi dan Rom, ada dia punya skim gaji dia. Lalu dibuat skim gajinya. Ahli Badar, ahli yang Islam sebelum Fathu Makkah, yang awal masuk Islam, ada pencen pula. Ini perkara yang tak ada dalam sunnah Nabi. Begitulah hari ini kita kumpulan Islam ni masuk pilihan raya. Pilihan raya tak ada dalam Quran. Betul, tak ada dalam Quran hadis. Tetapi kita tak boleh nak berhujah dengan Perdana Menteri, tak boleh berhujah dengan kerajaan kalau tak masuk Dewan. Nak masuk Dewan, kena masuk pilihan raya. Amalan demokrasi, ini amalan demokrasi. Kita masuk pilihan raya kerana ini secara rasmi yang diamalkan pada hari ini. Orang pergi haji pada hari ini kena pakai pasport, ada visa. Visa dan pasport ada dalam Quran, ada dalam hadis. Tak ada dalam rukun haji. Atau seikut sunnah lah, pergi Mekah begitu. Tak payah pasport, tak payah visa, hentam, masuk begitu saja. Boleh masuk tak? Tak boleh masuk. Saya tak tahu yang timbul masalah dia pergi haji tak pakai pasport ke? Tak pakai visa. Ini termasuk dalam muamalah yang kita kena lihat, ada disebut dalam kebijaksanaan yang walaupun tak ada dalam hadis. Itulah hal-hal yang kita kena faham. Jadilah hanya kita kena rujuk pada ahli ilmu. Bagi PAS kita ada majlis syura ulama. Majlis syura ulama untuk menjamin segala perjalanan parti PAS ini, segala dasar dia, melaksanakan dasar dia, konsep dia, amalan dia tak bercanggah dengan Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. Maka dilantik majlis syura ulama yang boleh membatalkan keputusan pemimpin pusat kalau bercanggah Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. Majlis syura ulama ni dipilih di kalangan ulama-ulama ahli PAS yang diketahui latar belakangnya, ilmunya, yang boleh merujuk kitab-kitab yang muktabar, yang boleh menguasai Quran, hadis dan ilmu-ilmu Islam. 4 orang dipilih oleh Dewan Ulama, 4 orang dipilih oleh Jawatankuasa Upah Pusat, 4 orang dipilih oleh pemuda, 4 orang dipilih oleh Musliman, 4 orang dipilih oleh ahli majlis syura semuanya, menjadikan 20 orang. Sebarang keputusan mesti berdasarkan kepada Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. Saya rasa dalam parti lain tak ada. Ini keistimewaan yang ada pada kita. InsyaAllah kita nak jamin perjalanan kita menepati sumpah Islam yang sebenar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masih kepada ketiga-tiga ahli panel, muslimin dan muslimat telah menjawab seluruh persoalan dan menggulungkan perbincangan kita sejak pagi tadi. Wacana pemantapan akidah. Ada beberapa umuman tuan-tuan sekalian. Yang pertama tuan-tuan ialah berkaitan dengan kutipan derma untuk lajnah dakwah berjumlah RM10,000, RM564, 35 sen. RM10,564, 35 sen, lebih jangkaan. Termasuk $10 tuan-tuan sekalian. Yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan Liqa' Fikri Dewan Ulama' PAS Pusat besok berlangsung di Kuizm Taman Melewa. Liqa' Fikri Dewan Ulama' PAS Pusat jemput hadir tuan-tuan sekalian. Yang ketiga insyaAllah tuan-tuan dijemput untuk menjadi sukarelawan kepada NGO Tautan Rahmat, NGO di bawah judulnya dakwah untuk kita melaksanakan gerak kerja dakwah secara komprehensif masuk ke lorong-lorong tuan-tuan di ibu kota, jumpa pondan dan sebagainya tuan-tuan sekalian, mana semua kita akan gerakkan di kalangan ahli kita, ambil kita untuk berdakwah tuan-tuan sekalian insyaAllah. Baik, jadi tuan-tuan insyaAllah lagi dakwah juga di belakang tu tuan-tuan, buku Al-Qiyadah, Al-Qiyadah majalah tu sebab besar kita beri itu kepada lain dakwah tuan-tuan sekalian dengan harga RM10. Al-Qiyadah juga tafsir At-Tibyan surah As-Sah untuk teks usrah di pekat cawangan kawasan dan sebagainya ada dijual di luar sana insyaAllah. Jelas dakwah merakamkan jutaan terima kasih kepada Tuan Guru Presiden Profesor Dr. Abdul Aziz Hanafi, Profesor Madya Dr. Fauzid Rahman dan seluruh pimpinan-pimpinan yang hadir, tidak lupa kepada tuan rumah yang bertolongmus bagi menjayakan majlis ini, fakulti perniagaan Dr. Fuad Saleh dan anak-anak buahnya yang membantulah dakwah bagi menjayakan majlis ini insyaAllah. Jadi tuan-tuan sekalian, saya ulang balik, esok Liqa' Fikri di Kuizm Kolej Universiti Islam Zulkifli Muhammad, tuan-tuan, dengan pembentangan yang hebat daripada kepimpinan kita pada besok hari pagi sampai tengah hari insyaAllah. Jadi saya serahkan majlis kepada Ustazah Wan Nasrina, dipersilakan. Terima kasih Dr. Ridwan Muhammad Nur selaku moderator. Majlis mengucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga tokoh ahli panel kita pada hari ini, iaitu yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, seorang tokoh pimpinan gerakan Islam bukan sahaja disegani di peringkat negeri Malaysia negara kita tetapi di seluruh dunia. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Abdul Aziz Hanafi, Profesor Madya Dr. Fauzi bin Rahman, dan dikendalikan dengan cukup baik wacana kita pada hari ini oleh yang berbahagia Dr. Ridwan Muhammad Nur, yang tidak asing lagi bagi kita, seorang yang berucap dengan lancar, saya kira 170 km/jam, yang begitu hebat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk menyempurnakan wacana pada hari ini, saya menjemput dan mempersilakan pengarah program wacana pengukuhan akidah siri yang pertama, Al-Fadil yang berhormat Ustaz Nasruddin Tantowi, untuk menyampaikan cenderamata kepada para panel dan moderator. Pertamanya saya mempersilakan Tuan Moderator Dr. Ridwan Muhammad Nur untuk menerima sedikit cenderamata bagi pihak penganjur. Seterusnya dipersilakan ahli panel yang pertama yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden Parti Islam Malaysia. Dipersilakan ahli panel yang kedua, Profesor Madya Dr. Haji Abdul Profesor Madya Dr. Haji Abdul Aziz bin Haji Hanafi. Dan dipersilakan ahli panel yang ketiga, Dr. Madya Dr. Fauzi bin Rahman, untuk menerima sedikit cenderamata bagi pihak kami. Majlis mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kathira kepada
pengarah program wacana pengukuhan akidah siri pertama, dan kepada seluruh yang terlibat. Saya bagi pihak majlis memohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang program kita dari pagi sehinggalah tengah hari ini yang kurang kelancarannya dan keselesaannya, sebab kita tidak menduga program kita ini mendapat sambutan yang begitu baik daripada semua pihak, dari semua lapisan masyarakat. InsyaAllah wacana pengukuhan akidah untuk siri kedua akan diadakan dalam masa yang terdekat ini, dan kita akan memastikan tempat yang akan dijalankan program tersebut mempunyai kemudahan-kemudahan yang lebih baik dengan dapat menampung kapasiti peserta yang lebih ramai lagi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk mengakhiri wacana pengukuhan akidah, marilah kita sama-sama menangguhkan program kita pada pagi ini dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-As. Saya akhiri ucapan saya dengan lafaz yang mulia, siru ala barakatillah, wabillahi taufiq wa hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan majlis menjemput pimpinan-pimpinan yang berada di atas pentas diiringi oleh pengarah program untuk jamuan makan tengah hari. Ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar al-qahhar الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد.